tidak banyak orang yang mau meluangkan waktunya untuk membuat sendiri sebuah ruangan home theater, termasuk sistemnya. Dan dia menghabiskan waktu gitu karena emang hobinya di situ. Tidak banyak orang yang seperti Pak Suhardi yang saya temui hari ini. Mungkin boleh cerita dulu bagaimana Pak Suhardi itu awalnya ingin membangun sebuah ruangan home theater serta sistem mereka. Jadi awalnya itu saya semenjak pindah rumah baru ini, ruangan garasi itu masih kosong. Nah, saya pengen itu supaya saya memiliki home theater sendiri gitu, dengan sistem suara yang bagus dan video gambar yang bagus gitu. Dan saya berusaha untuk mencari tahu gitu bagaimana supaya keinginan saya itu bisa terwujud gitu kan. Lalu saya cari di browsing, di internet, di mana gitu. Saya menemukan asal muasalnya itu dari browsing di AVS Forum. Oh. Ya, jadi saya lihat banyak bule-bule itu, orang luar negeri itu, ternyata mereka mampu dan bisa membuat sendiri ruangan home theater dia dengan suara yang bagus dan instalasi yang menarik. Terus tata ruangan yang juga bagus. Bagus, gitu, bagus. Nah, situ, jadi dari sana saya merasa tertantang gitu. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Dan juga lagian kalau misalnya saya punya hobi di audio, saya pun mencoba untuk mewujudkan gitu. Gitu ya. Ya, punya ruangan sendiri gitu. Ternyata. Itu pada tahun berapa gitu? Itu sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu. Oke. Jadi awalnya sebelum bangun ini, Pak Suhardi adalah seorang penikmat musik, jadi stereo ya? Ya, betul. High-end, Pak. Ya, stereo. Ya, high-end. Dan dari situ, entah kenapa emang pada saat suka musik itu juga suka film dong ya? Ya, betul. Suka film. Nah, uniknya adalah yang kemudian dibangun bukan sistem stereo, tapi home theater. Ya, betul, Pak. Kenapa betul nih? Nah, ini karena di rumah saya yang lama, itu ruangan sudah saya setting khusus untuk high-end, Pak. Oh. Ya, untuk high-end. Nah, terus saya pindah ke rumah baru, ya karena ruangannya kurang mencukupin gitu ya, untuk sistem high-end yang butuh ruangan yang ya ekstra lah istilahnya, ya ada ukuran tertentu gitu. Yeah. Nah, terus saya pindah ke rumah baru, saya berpikir gitu, sebenarnya kalau di stereo 2, tetapi kalau di home theater gitu, kita ditambah dengan visual gitu, melihat langsung gitu, live music gitu, sepertinya lebih menyenangkan gitu. Oh. Lebih lengkap gitu. Lebih lengkap ya. Ya. Terus apa yang ada di benaknya Pak Suhardi nih begitu pengen bangun sendiri ruangan, ya kan? Pertama ruangan dulu pasti yang dipikir, bukan sistemnya dulu ya. Ya. Itu pakai ruangan apa itu yang ada di rumah tuh? Ini ruangan asalnya garasi mobil, Pak. Oh, garasi mobil. Iya, garasi mobil gitu. Jadi saya pikir
kenapa tidak saya manfaatkan gitu garasi mobil, dan mobilnya saya taruh di depan karena depan ada kanopi. Jadi saya nggak perlu buka tutup lagi pintu garasinya untuk masukin mobil. Mendingan saya jadiin satu ruangan gitu untuk home theater. Ya. Tapi untuk secara ukuran biasanya garasi kecil ya? Ya memang, memang Pak. Karena ruangan ini bukan ruangan yang seperti 10 atau 7 meter kali 5 meter gitu ya. Tetapi ya saya maksimalkan lah. Iya. Ya. Berapa ukurannya tuh waktu itu? Yang sampai sekarang nih, sekarang ya. Sekitar 5,5 meter kali 5,5 meter. Ya. Ceilingnya? Ceilingnya tingginya sekitar 2,85. 2,85? Iya, 2,85 kira-kira. Iya, iya, iya. Apa tuh? Mungkin boleh tahu apa ya pertama, the first thing to do gitu ya, yang pertama dilakukan di pertama kalau boleh jujur bingung Pak. Bingung? Iya. Karena saya belum pernah ada pengalaman untuk bikin home theater. Ya, terus terang ya kita ngomong. Ini nekat juga nih sebetulnya. Iya. Di balik bingung itu ada menantang juga Pak. Oh, iya. Pengen tahu juga gitu bagaimana caranya gitu. Nah, akhirnya saya sering bolak-balik ke forum. Oh. Ya, forum. Lihat YouTube gitu, cara mereka gitu ya, pasang layar bagaimana, tulangnya bagaimana, posisi speaker tuh bagaimana, subwoofer bagaimana. Jadi saya belajar dari situ dan pelan-pelan ada gambaran gitu. Gitu. Ruangan itu bagaimana yang terbaik memposisikan speaker yang bagaimana posisi yang baik. Layar bagaimana yang cocok dengan ruangan, ukuran ruangan ini gitu. Ya. Berarti disup-supin ya, pertama mikir tentang apa disendiriin, ya, tentang area layar ya, sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi pertama kali itu ukuran ruangan dulu, jumlah ruangan kita berapa kali berapa. Sesudah itu ukuran layar yang kita mau tuh berapa. Misalnya contoh, ruangan kita besar 10 meter, tapi kita hanya pakai layar 80 in, kan nggak sesuai, presisinya gitu ya. Nah, kalau misalnya ruangannya seperti saya ini, saya mau memaksimalkan wide screen gitu, supaya imersifnya tuh lebih dapat, supaya rasa apa menontonnya tuh, rasa sinematiknya tuh lebih berasa, karena kan lebar layarnya gitu. Ya, 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 saya maksimalkan gitu. Oke. Nah, sebuah ruangan itu kan ada yang namanya unsur apa akustiknya ya, betul. Apa terus ada unsur apa estetikanya, betul. Ini apa yang pertama di benak Pak Handi ini? Paling dasar yang saya pikirin itu pertama kali itu peredamannya dulu. Peredaman. Iya, peredamannya dulu Pak, karena saya tahu suara home theater itu bakal besar sekali suaranya gitu. Seperti contoh sederhana, kita dengar di bioskop, bioskop juga besar suaranya karena kita di lingkungan perumahan. Saya usahain supaya dari luar itu senyap-senyap gitu Pak. Tantangan tersendiri nih, gimana membuat tetangga nggak komplain ya. Betul, betul Pak. Lagi ada, kalau kita lihat nih belakangan saya lihat ada 4 subwoofer. Iya, betul. Sadis juga. Jadi kita bisa mengkompensasi lah. Iya, iya, iya. Ya. Terus gimana tuh cara itunya tuh waktu itu? Ya. Pola pikirnya dulu begitu tentang akustik. Apa, unsur apa, memakai bahan apa gitu? Oh ya, untuk pemakaian bahan akustiknya ya. Saya memakai rock wool. Jadi posisinya tembok, rock wool, plywood 2 cm, dan busa peredam Pak. Ya, totalnya sekitar 10 cm. Ya. Dan juga untuk desainnya saya desain yang sederhana, kotak-kotak seperti ini. Ya, kotak ini semua ini pakai peredam Pak. Iya. Ya, jadi peredam. Di balik kotak-kotak panel-panel ini adalah bahan-bahan yang tadi berempat. Kotak-kotak yang simple ya, sederhana. Pakai kotak-kotak juga dilapisi dengan kain warna hitam. Karena untuk membentuk suatu ruangan home theater yang baik itu diusahakan untuk segelap mungkin gitu. Oh ya, karena jadi, kan dedicated
ruangan ini khusus saya dedikasi untuk home theater. Ya. Ya. Jadi dipilihlah ininya warna hitam ya. Betul. Untuk membantu apa? Bila kita matiin lampu semua. Ya, betul betul. Oke. Okay. Penting sekali. Penting itu. Ya. Ya, penting. Semakin dia hitam, semakin dia gelap. Jadi gambarnya itu semakin pop gitu, keluar pop. Gitu. Gambarnya, warnanya, terus kontrasnya semakin. Iya, keluar ya, terasa ya. Ya. Oke, okay. itu untuk dinding kiri kanan. Tadi lapisan kalau belakang sama juga semua. Sama ini? Juga, semua. Sama semuanya. Itu lagi atas ya. Ya kecuali atasnya juga juga. Atas Pak. Juga. Ada juga atasnya. Jadi tembok, rock wall, plywood, rock wall lagi, baru gypsum. Soalnya penting Pak, karena yang paling banyak bersuara itu di atas. Retol ya, ya risiko misalnya kalau subwoofernya tuh lagi bekerja tuh kuat gitu ya, SPL-nya tuh, kalau sistem ruangannya tidak mumpuni nih, itu suaranya getar semua, break gitu. Nah saya antisipasi dari awal. Ya. Ini faktor yang mungkin bagi beberapa builder home theater kurang begitu diperhatikan di sisi atas. Betul. Ya. Itu padahal penting banget ya. Iya. Orang kan kalau ngeliat bass tuh orang taunya di bawah. Iya betul betul. Bass itu kan sifatnya merambat, bisa bisa ke atas, bisa ke sudut, gitu bisa ya? Ke bawah, gitu, bisa gitu ke depan, bisa gitu. Maju, bisa mundur. Ya. Oke, okay, break dulu. Oke. Okay.
disappear without a trace. A year from now, maybe settle down, when no one knows my face. But I wish that I could hold you one more time to ease the pain. My time's run out and I got to go. Got to run away again. Still I catch myself thinking, Monday I find my way back here, and you'll save me from drowning in a river. I'm drowning in a river of tears. Ya. Terus gimana lanjutannya tuh setelah memilih material jenisnya ini? Terus mengundang tukang? Oh, tidak, Pak. Tidak. Tidak. Saya sendirian yang kerja. Iya. Saya potong sendiri, saya paku sendiri. Rasanya itu memiliki suatu kepuasan di dalam, Pak. Gergaji sendiri, kerja sendiri, bentuk dari box. Nol. Ini box speaker kalau saya dengar ya. Bikin box speaker. Ini belum belum ke materi akustik nih. tapi awal emang bikin materi akustik dulu ya. Ya, box dan akustik. Oh, sekalian. Sekalian. Wow. Soalnya meja potongnya itu saya udah siapin berlebar-lebar kayu. Oh, gitu. Ya, gitu. Jadi kan proses potong itu sekaligus gitu. Ada ukuran, tinggal kita potong, ya bikin ya. Gitu. Punya bakat tukang. Didapat dari mana dulu? Apa pernah ngerjain apa? Jadi itu kan nggak gampang juga bikin gitu. Memang awalnya itu agak kesulitan, ya awalnya. Karena kan kita dari awal dari kecil itu kan nggak terbiasa, Pak, untuk jadi tukang gitu, ya. Karena lama-lama saya tuh keinginan lebih kuat, jadi saya tuh berusaha dan dibantu dengan paling penting juga saya peralatan, Pak. Ya, juga ya. Membuat saya tuh lebih gampang peralatan. Misalnya contoh ya, kalau peralatan zaman dulu begini, saya rasa sampai berapa bulan juga nggak selesai. Tapi kalau saya beli peralatan yang meja potong itu udah selesai dan presisi, jauh lebih cepat, ya, lebih dan, cepat dan presisi gitu ya. Tapi memang yang paling terasa adalah seperti orang bilang, there is a will, there is a way. Keinginannya begitu kuat, coba kalau keinginannya setengah-setengah paling sisi internet mungkin tasok-tasok kali ya, mandek di jalan bisa. Iya.